Allah memerintahkan kita, yang dicari itu akhirat, tapi berikutnya jangan lupa nasib kamu di dunia. Tapi akhirat dulu yang dicari. Kalau akhirat yang dicari dapat dunia, tapi kalau hanya yang dicari dunia, belum tentu dapat akhirat. Sehingga kalau seseorang muslim, dia berpikir untuk orang banyak, pasti dia juga akan berpikir di sekitarnya juga. Ya, dia suka membantu orang, suka ini. Pasti kalau di tetangganya pasti dibantu. Ya, sebab di sekitarnya yang lain-lain aja dia perhatikan, apalagi yang di pinggirnya. Pada dasarnya manusia yang ikhlas begitu. Ya, gak mungkin dia ngurusi jauh-jauh, kemudian keluarga dekatnya susah dia tidak bantu, tetangga yang gak dia perhatikan. Berarti unsur riaknya pasti ada. Ya, tapi kalau berpikir untuk orang banyak, berarti yang di sekitar dia pasti dia akan pikirkan. Kalau dia berpikir untuk akhirat, pasti dunia dia pikirkan.